عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، terima kasih diucapkan kepada pensyarah yang sigap, bergaya serta manis senyumannya, Dr. Zulkifli Aini, kerana memberi peluang kepada saya berucap tidak lupa kepada rakan-rakan seperjuangan sekalian. Pertama, selama-lamanya saya mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahuwataala kerana memberi peluang kepada kita untuk merasai nikmat dunia. Selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana atas perjuangan baginda pada hari ini kita dapat merasai nikmat yang terbesar, iaitu nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah. Atas tajuk demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian, dapat saya huraikan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan peluang secara percuma untuk hambanya. Kita diminta agar merebut peluang-peluang tersebut serta memanfaatkannya sepenuhnya. Jika seseorang itu cuai atau terlalai dari merebutnya, pasti mereka akan menanggung kerugian. Inilah perkara yang ingin dikupas berkenaan dengan demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Muslim dari Amru bin Maimun radhiyallahu anhu bahawa suatu hari Rasulullah telah menyampaikan pengajaran kepada lelaki dengan sabdanya yang bermaksud, rebutlah peluang lima perkara sebelum datangnya lima perkara yang lain, iaitu masa muda engkau sebelum datangnya hari tua, masa sihat engkau sebelum engkau dilanda sakit, masa kaya engkau sebelum engkau jatuh papa, masa lapang engkau sebelum datangnya waktu sibuk, dan masa hidup engkau sebelum datangnya kematian. Peringatan tersebut diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan suatu tawaran berfaedah agar tidak mensia-siakan peluang yang diperolehi secara percuma. Justru, kesempatan yang datang secara percuma itu dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak membiarkannya terlalu sia-sia. Ini kerana seseorang itu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup dengan umur yang panjang. Pasti dia akan menempuh masa muda itulah yang diberi dengan tidak perlu diminta. Okay, masa muda jangan dibiarkan terlalu tanpa erti, kerana masa muda itu penuh dengan kecergasan fizikal dan mental kita. Pergerakan jasmani yang kuat untuk melakukan sesuatu pekerjaan atau amal mental remaja segar memberikan ruang yang cukup untuk mencapai berbagai ilmu pengetahuan dan pengalaman. Masa muda itu pula tidak akan bertahan kerana usia yang menjangkau dewasa, dan akhirnya akan tibalah masa tua. Setiap detik yang berlalu tidak akan berulang lagi. Namun waktu remaja hanyalah kenangan. Dipetik daripada persoalan Imam Al-Ghazali kepada anak muridnya, iaitu apa yang paling jauh dari diri kita di dunia ini. Maka jawapan daripada anak muridnya menjelaskan bahawa semua jawapan yang diberikan semua tidak benar belaka. Tapi yang paling benar jawapannya adalah masa lalu. Bagaimana kita walaupun tetap tidak dapat kembali ke masa lalu. Oleh sebab itulah kita perlu menjaga hari ini dan hari-hari yang mendatang dengan perbuatan yang sesuai dengan ajaran Islam. Tapi itu dapat dilihat juga dengan jelas bahawa demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian. Benar kata Allah sekali. Allah berfirman di dalam surah Al-As secara, saya Allah telah bersumpah demi masa. Ia bukan sebarang masa, ia adalah masa untuk memperolehinya. Masa itu perlu diperah untuk mengeluarkan santannya atau kelapa sawit yang perlu diperah untuk mengeluarkan minyaknya. Begitu juga zaitun, sekadar buah yang enak
dimakan tetapi menjanjikan minyak yang penuh dengan khasiat. Allah sendiri yang mengesahkan bahawa manusia ini mengalami kerugian. Rugi seperti buah kelapa yang tua, kering dan bergelimpangan di tanah dan kemudiannya menjadi tanah. Betapa sia-sianya manusia yang mati tanpa diperah potensinya. Justru, wahai sahabat sekalian, sudahlah kalian memerah diri untuk mendapatkan hasilnya. Berusahalah agar hari nantinya itu yang dikebumikan itu benar-benar hampas yang diperah, manfaatnya habis-habisan. Dengan kasih sayang Allah, tubuh badan yang tidak bernyawa itu pun masih bermanfaat. Andai kita menekuni kaedahnya, maka jangan sia-siakan masa, jangan pula sudah mati baru meminta dihidupkan semula. Andai ada peluh yang melimpah, andai ada air yang tumpah, andai ada darah yang membarasa, terimalah ia sebagai sebahagian daripada kehendak Al-Azim. Demi memerah masa yang juga demi memerah semua usia, saya sudahi dengan ucapan ini dengan ucapan terima kasih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.